Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang ada di rumah milenial yang lagi ngetrend. Lokasi strategis banget. Di sini cuma 5 menit ke pintu tol Serpong Balaraja. Dan di dalam developernya ini, perumahan ini ada stasiun guys. Lokasi strategis banget. Kalau mau ke Ion Mall cuma 10 menit, ke Atmajaya yang ada di BSD cuma 7 menit, Pasar Intermoda cuma 6 menit. Wah, strategis banget ya. Ini lokasi di Cisauk dan kita ada di Giantara Serpong City. Ini klaster kaya. Dan ini di belakang saya adalah rumah 5x12. Luas tanah itu 60 meter dan luas bangunan 66 meter. Kita lihat lebih jelas. Ini fasadnya ya. Ini adalah modern minimalis. Dan tentunya ini unik. Karena banyak lika-likunya ini fasadnya. Dan di sini di depan saya ada satu carport. Muat untuk satu mobil dan satu motor. Nah ini di sini ada teras kecil, bisa ditaruh rak sepatu dan kursi. Fungsinya untuk kalau kita pakai sepatu, jadi enak. Di sini juga ada taman, dan taman ini bisa kita gunakan buat tumbuh-tumbuhan yang bunga-bunga gitu ya, biar cantik rumahnya. Nah, di rumah ini juga sudah memakai smart door lock. Jadi keren rumahnya. Yuk kita langsung masuk aja. Welcome to Cluster Kaya 5x12 dengan konsep open space. Nah ini nih, walaupun rumahnya nggak terlalu luas, tapi ini konsepnya open space, tidak ada sekat-sekat. Jadi lega. Nah, di sini ada dining room. Di sini ada kitchennya di sini. Sudah ada sink juga. Nah, rumah ini tidak termasuk furnish dan interior-interiornya. Tapi di show unit dipakai show furnish dan interior untuk bayangan Anda kalau mau membeli rumah ini bakal dijadikan seperti ini, bisa banget. Nih living roomnya ya. Wah, nyaman banget sih. Ya cocok lah untuk Gen Z, kaum milenial juga cocok yang lagi cari-cari rumah nih. Kalau kalian mau merit atau mau belajar-belajar invest untuk pertama kali, bisa banget di sini. Ini adalah living roomnya. Nah ini adalah dining roomnya. Dining roomnya karena ini keluarga kecil, jadi tidak gede ya dining roomnya. Di sini ada powder room juga. Jadi di sini sudah ada wastafel, shower, dan closet sanitary by American standard. Udah lumayan kan speknya. Nah ini kitchennya nih. Dia nuansanya navy ya. Interiornya ini kabinet bawahnya dan atasnya navy, dan di sini ada pintu kaca by Dixon. Ini menuju ke halaman belakang. Nah, halaman belakangnya nanti sampai sini saja ya dapatnya. Tidak sampai ujung situ karena itu tanah yang lain. Ini ruangan bisa dijadikan tempat cuci dan tempat jemur juga. Jadi jemurnya nggak di depan, sama cucinya nggak di depan, di belakang. Ini buat sirkulasi udara dan pencahayaan masuk. Jadi enak. Nah di sini juga ada jendela kaca nih. Nah ini di mix nih, bagus banget. Jadi di antara kaca hidup dan kaca mati di bawahnya. Jadi ini untuk sirkulasi udara dan di bawahnya hanya untuk pencahayaan saja. Nah, di sini sudah dua lantai dan kita mau ke atasnya. Nah, sini udah dapet railing tangga ya. Dan ini seperti biasa yang standar.
Nah, ini juga unik nih, kabinet bawahnya. Jadi kita bisa bisa taruh space di sini nih. Bisa juga buat taruh-taruh barang, jadikan gudang di sini, kasih lemari. Bisa banget kita memanfaatkan ruangan semaksimal mungkin. Yuk, kita mau ke atas. Nah, ini kita lagi naik ke tangganya. Ini tuh bisa kita taruh juga seperti di rumah contoh. Kalau kalian mau beli rumah ini, kita taruh foto-foto atau piagam-piagam kita. Kalau kita punya piagam. Nah, di sini ada satu kamar anak yang cukup untuk, ya namanya rumah milenial ya, anaknya pasti belum terlalu besar, jadi ruangannya cukup untuk anak-anak kecil. Dan di sini ada jendela kaca lagi yang bisa digunakan untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Ini tuh rumah milenial yang lokasi strategis, harganya terjangkau, wah enak banget. Ini adalah master bedroomnya. Wah, lihat, enak banget ya guys. Di sini sudah include dengan kamar mandi dalam kalau master bedroom. Nah, ini sorry, ini connecting bukan kamar mandi dalam. Jadi dari kamar anak lewat pintu sini, kalau dari master bedroom lewat pintu tadi. Jadi kamar mandinya satu, tapi connecting, bisa berdua sharing. Seperti biasa, wastafel, closet, dan showernya menggunakan American standard dan menggunakan lantai yang tidak licin juga ya guys. Jadi, tidak kepleset kalau kalian mandi. Di sini juga sudah ada balkoni nih guys. Jadi kalau kalian nyantai sore-sore seperti ini, enak banget dengan view pemandangan alam seperti ini. Nah, nanti klasternya dibangunnya di sebelah sana setelah rel kereta. Gimana guys rumahnya? Keren banget kan? Jika kalian pengen rumah ini, pengen lihat rumah ini, hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ini. Rumah ini startnya 980 juta dan masih ada promo-promo menarik. So, kalau kalian mau tanya-tanya, chat aja. Jangan sungkan-sungkan. Dan jangan lupa follow Instagram kita, TikTok kita. Dan see you on the next video. Dadah, bye-bye.